Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania. Masih bersama Embun HDR Kicau, channel yang membahas tentang tips dan berbagi pengalaman dalam merawat burung serta informasi tentang dunia kicau mania. Bagaimana kabar teman-teman di rumah atau teman-teman yang berada di mana saja yang sedang menonton video ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Di pertemuan kali ini saya akan lanjut tentang pembahasan perawatan trotol murai batu dengan problem setelah mutasi dari trotol ke lepas trotol tidak kunjung lancar makan furnya atau kadang masih tidak mau makan fur. Hal ini mungkin masih banyak teman-teman yang mengalami kendala seperti ini. Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa sebab, bisa karena sebelumnya terlalu banyak memberikan extra fording atau mengejur extra fordingnya saat trotol dan saat proses mutasi. Bisa juga karena kurang suka dengan fur yang kita berikan, atau juga murai batu trotol tersebut sebelumnya diloloh induknya dan susah untuk melatih makan furnya. Dan sebab lain yang mungkin tidak kita sadari membuat murai batu tersebut tak kunjung makan fur. Bagi teman-teman tidak perlu panik, meskipun kadang membuat perasaan was-was dan khawatir jika kita nanti tiba-tiba telat dalam memberikan extra fording dan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Di sini saya akan memberikan beberapa tips dan tahapan-tahapan bagaimana agar murai batu pastol tersebut cepat dan lancar dalam memakan fur yang kita berikan. Maka dari itu simak video ini sampai selesai. Tahap pertama, coba ganti fur. Mungkin fur yang kita berikan sebelumnya kurang begitu suka, entah dari ukuran atau teksturnya, atau juga karena warnanya. Misal ukurannya yang terlalu besar atau terlalu kasar, atau juga warna yang kurang membuat burung suka. Maka dari itu perhatikan furnya, bisa ganti dengan fur yang sedikit ada campuran ukuran yang agak kecil-kecil, atau kita bisa siasati dengan sedikit menghaluskannya dengan menumbuknya agar sedikit ada campuran yang agak halus. Dan jika nanti sudah mulai terbiasa, kita tidak perlu menghaluskannya lagi. Selanjutnya tahap yang kedua, campur fur yang kita berikan dengan extra fording, apakah itu jangkrik, kroto, dan bisa juga dengan beberapa ekor ulat Hongkong. Berikan setiap hari selama terapi ini. Kemudian kurangi porsi extra fordingnya secara bertahap, bisa per hari atau per 2 hari sekali, atau juga bisa per 3 hari sekali. Misal hari ini kita berikan jangkrik 15 ekor, besoknya kita pangkas jadi 14 atau 13 ekor, atau 2 hari lagi baru kita pangkas extra fording jangkriknya tadi. Begitu juga ulat Hongkong, misal hari ini kita berikan 10 ekor, besoknya kita turunkan di 7 ekor. Untuk ulat Hongkong, berikan selama 2 atau 3 kali seminggu, fungsinya hanya untuk saat terapi ini saja. Selanjutnya cukup dengan jangkrik dan kroto saja, dan kroto cukup kita berikan 2-3 kali per minggunya nanti. Kemudian dalam beberapa hari, misal 2-3 hari, fur memang terlihat mudah berjamur dan bau karena adanya kandungan air dari extra fording yang tercampur dengan fur tadi. Jika sudah seperti itu, buang furnya, berikan untuk pakan jangkrik atau ulat Hongkong, ganti dengan fur yang baru. Maka dari itu, dalam proses percampuran dengan extra fording, porsi furnya tidak perlu banyak-banyak, cukup 1/4 dari cepuk furnya. Jangan takut boros, yang penting burung nanti tetap mau makan fur dan aman untuk selanjutnya. Kemudian yang ketiga, dalam masa-masa terapi ini, dalam beberapa hari, burung bisa kita lakukan pengablakan. Hal ini fungsinya untuk melatih murai batu terbiasa dan melihat posisi wadah pakan dan furnya. Dan burung menjadi aktif yang membuat mudah lapar dan berlatih untuk mematok-matok fur dan tidak bermalas-malasan di dalam kerodong saja. Apalagi jika kerodong yang dipakai ukurannya terlalu tebal dan penerangannya atau sirkulasi cahayanya saat di kerodong siang hari kurang. Maka dari itu dalam masa ini, kalau teman-teman ingin mengkerodong, pakai yang ukuran agak tipis dahulu dan usahakan penerangannya cukup sehingga murai batu bisa melihat pakan atau fur yang kita berikan.
Yang keempat, untuk meningkatkan atau menambah nafsu makan, penggunaan minyak ikan juga bisa menjadi solusinya. Dalam proses ini, pemberian bisa kita lakukan 2 kali seminggu, cukup 1 butir dalam 1 kali pemberian. Usahakan dalam pemberiannya, suntikan ke dalam jangkrik untuk antisipasi burung kurang suka dengan minyak ikan yang kadang melumuri tubuh jangkrik tersebut. Dengan pemberian minyak ikan ini, nafsu makan moribatu akan lebih bertambah, yang membuat keinginan untuk terus makan termasuk memulai berlatih makan fur yang kita berikan. Jika extra fooding yang kita berikan tadi mulai habis di wadah pakannya. Selanjutnya, setelah semua proses sudah kita lakukan, yang paling penting lagi adalah jika porsi extra fooding sudah pada titik terendah dalam perkiraan kita. Misal di ukuran 7 atau 8 ekor, dan burung sudah terlihat makan fur, dengan ditandai kotoran mulai terlihat bercampur fur. Pemberian extra fooding selanjutnya bisa kita taruh atau berikan terpisah. Dan kalau sudah benar-benar positif makan fur, tinggal lanjut pola rawatan harian standar selanjutnya. Mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan kita tentang bagaimana teknik jika moribatu trotol kita yang sudah mutasi ke pastol tak kunjung makan fur. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tips-tips selanjutnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania Nusantara.